Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin, silakan maskernya dibuka saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Sireng. Saya profesi sebagai penyanyi campursari. Keluhan saya untuk kali ini banyak sebenarnya, tapi kayaknya langsung ke dalam aja ya, karena juga saya juga ibu rumah tangga, tahu dalam-dalamnya gimana rasanya menjadi ibu rumah tangga. Ada pemasukan atau ada pengeluaran, saya tahu semua. Dan dampak dari pandemi ini sangat dahsyat dan sangat membuat kami merasa sedih. Sebenarnya selama ini, selama 4 bulan, 5 bulan ini, semua sudah saya lakukan, dari jualan online, dari jualan sayur, tapi ternyata enggak mencukupi kebutuhan kami. Karena kebutuhan kami banyak, juga beli susu anak, pamper semuanya. Dan suami saya kebetulan juga pemain organ. Kalau keadaan seperti ini pasti enggak ada acara. Jadi harapan saya, kami enggak minta bantuan. Kami cuma pengen kerja, itu aja. Minta tolong untuk Bapak yang berwenang untuk memberi kesempatan kami bekerja kembali. Karena keadaan ini menyulitkan kami sebagai usaha jasa seni dan penyewaan semuanya, yang teman-teman semuanya ini yang ada di sini semua merasakannya. Dan saya sebagai ibu rumah tangga, saya tahu rasanya seperti apa enggak punya uang. Mau marah enggak bisa. Karena saya tahu keadaan suami saya juga enggak punya pekerjaan. Sudah kerja, cari kerja bangunan, tapi enggak ada proyek yang buka. Karena itu, kalau suami saya lagi enggak ada job musik, dia tuh bisa kerja bangunan. Tapi karena enggak ada proyek, jadi suami saya juga enggak bisa apa-apa. Jualan online sekarang banyak orang, hampir semua orang jualan online. Jadi walaupun dapat tapi enggak mencukupi. Apalagi kebutuhan kami enggak cuma untuk keluarga, tapi juga untuk teman-teman kadang ngeluh sama kami, karena kami punya grup sendiri, ada penyanyi juga, pemain gitar juga tipung, kadang ngeluhnya sama kami. Kami cuma bisa nangis, gak bisa berbuat apa-apa karena kami juga kekurangan. Jadi mohon harapan kami untuk bisa bekerja kembali. Kami gak minta bantuan, minta untuk bisa bekerja kembali aja, sudah cukup untuk kami. Mungkin itu aja, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi penyampaian dari Rini Sireng.